Hai Juragan, kita kedatangan Atta Halilintar nih kayaknya nih. Wah, lu Atta Halilintar nih. Wah, ngapain lu tak? Eh? Ngerakit. Iya, yeah, ngerakit. Ayo buruan, ngerakit apa? Sepeda. Weh, mau ngerakit sepeda dia kan. Sepeda apa ini? Marvel. Weh, gile. Sepedanya Marvel. Siap, siap. Ayo. Kita unboxing sepeda Marvelnya. Mantap. Weh, keren. Gimana, Bos? Ya, situ dah. Weh, mantap dah. Unboxing sepeda anak elemen superhero Avenger, elemen Avengers pakai S. Karakternya dari superhero dari grupnya Marvel. Hero-nya nih Avenger. Wah, ada kotak-kotak apa tuh? Ada roda sampingnya. Ah, ini dia. Oke, kita langsung saja ke perakitannya nih, Gan. Siap, pertama-tama adalah memasang roda samping. Ya. Siap. Siap. Kuncinya mana, Bos? Nah, si Atta kagak tahu kuncinya ada di mana. Gimana sih mau merakitnya? Ya, disiapkan dong. Oke. Memasang roda samping. Oke, juragan-juragan sekalian ya. Bila mana kamu membeli sepeda anak dari toko sepeda Maju Royal, maka pengirimannya ke seluruh Indonesia masih inbox original seperti ini nih. Ini ceritanya nih, si Atta nih beli sepeda nih sama gue nih. Nyampe di kampung, ya kan, terimanya inbox begini. Wah, pusing dia. Dari kampung dibawa lagi ke toko gue nih. Oke, lanjut kita. Itu juragan, ada beberapa part. Ya, seperti stiker yang harus ditempel di roda sampingnya. Jadi ini ada idenya adalah unboxing sepeda anak, merakit sepeda anak asli pabrikan. Ya, sudah ditempel. Lalu ada beberapa part untuk pendukung roda samping. Seperti apa, tak? Kasih lihat. Tuh, kayak gitu ya. Dimasukkan. Baru roda sampingnya. Oke. Sip. Ya, oke. Sip, bagian. Oke, Gan. Sudah selesai pemasangan roda samping. Ya. Kita lanjut lagi dengan pemasangan dudukan seat post. Ya, sementara agak tinggi aja dulu, nanti bisa disesuaikan karena ada quick release-nya. Ada yang pakai quick release, ada yang tidak ya, sepeda anak ya. Untuk merek-merek lain mungkin tidak pakai quick release. Kita pasang posisi tinggi dulu. Oke. Tuh, Gan, ini yang Avenger nih. Keren ya, Gan ya. Ini roda 16 ya, Ta ya? Ya. Roda 16 nih, Gan, Avengers. Lagi rame-ramenya nih kita nih. Bulan ini bulan Avengers. Banyak media-media menyoroti tentang filmnya Avengers. Siap, 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 siap kita apa nih? Ini adalah handlebar-nya, juragan.
Handlebarnya kita copot dari iketannya dan kita akan pasang di stemnya. Dibuka stemnya, oke? Oke, juragan, sudah terpasang handlebarnya. Handlebarnya sudah terpasang ya, juragan. Tinggal apa lagi nih, Tak? Ban depan atau roda depan? Silakan. Dicopot dari ikatannya. Oke, Gan, kita akan masukin roda depan, tapi sebelumnya adalah lepas apa dulu tadi? Dah. Ya, ini ada V-brake, letter L-nya masih menyangkut, kita copotin dulu bagian bawah juga. Bautnya kita sesuaikan, kita kendorkan dulu. Baru kita masukin. Oke, Gan. Sepeda anak Avenger 16 innya sudah hampir jadi. Sudah 99%, tinggal pasang pedal. Oke, juragan, beginilah cara memasang pedal ya. Sebentar. Nah, ini sepeda, ada sepeda bagian goesan sebelah sini ya. Oke, Gan. Kalau dilihat dari depan ada, kita ngomongnya sebelah kiri dari depan. Ini ada pedal yang sebelah kanan dari depan. Jadi cara puternya itu adalah ke depan. Nah, itu juragan bisa lihat ya. Oke, sekarang kalau yang ini cara putarnya juga ke depan. Jadi untuk pasang pedal semuanya ke arah depan. Mutarnya, oke? Gitu kan. Jadi deh, sudah Avenger-nya coba dibuka-bukain itunya biar kelihatan si Avenger-nya kayak apa nih gantengnya. Buat adik-adik kita, ini sepeda ukuran roda 16 ini nih bisa dipergunakan dari anak mulai 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas. Oke. Oke banget. Ada pelengkapnya yang harus dipasang juga kan, supaya tambah ganteng, tambah keren pelengkapnya. Nah, terakhirnya adalah di pompa bannya, juragan. Sudah jadi nih Avenger kita. Avenger 16 in untuk anak-anak 2-3 tahun ke atas. Ya, jadi nih, Gan. Weh, mau diapain, Tak? Waduh, mau di test drive sama si Janta. Ata, aduh, gila kuat banget. Buset, mantap. Oke, Tak. Udah beres dah. Udah puruan pulang lah. Adek lu mau main, yang kecil, no? Eh, puruan mau pulang dah. Weh, mantap. Mantep banget tuh. Wah, dia bawa pulang buru-buru. Udah jadi. Oh iya, harganya belum ya? Iya, harganya adalah 1 juta sekian, juragan. Hahaha. Cukup murah ya dan terjangkau ya, berkarakter. Oke. Muat nggak ditaruh di belakang, Tak? Ah, coba dilihat. Kunci. Ya, kuncinya ketinggalan dia. Mantap. Udah dah di belakang, ini di tengah aja lah. Iya, ya, ayo. Di tengah saja. Siap. Oke dah. Mau balik ya lu, Tak, ya? Ya. Weh. Kemon. Ya, kasih. Weh, tapi belum bayar lu. Oh, makasih ya. Aja. Udah ntar transfer. Oh, transfer ya? Ya. Oke deh. Siap, juragan-juragan. Dia mau balik, no. Aduh, terima kasih semua buat juragan-juragan semuanya. Ya, begitulah kisah sepeda anak, apa namanya, elemen Avengers 16 in itu untuk anak
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa pakai itu juragan. Harganya adalah 1 juta sekian. Jangan lupa ya juragan-juragan semuanya di subscribe. Oke, itu si Ata kok gak ke jalan-jalan ya? Hah? Tak, lu gak jalan-jalan tak? Hah? Kuncinya ketinggalan lagi kali ya? Wah, Ata jalannya begitu tuh. Tuh, jalannya begitu tuh si Ata tuh.